Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini dua sekawan lagi berada di Jalan Kayu Manis. Ini ada di Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramacati, Jakarta Timur. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahi rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita masih mangrif harga lagi di DSK Bersep. Kita langsung coba masuk, nanti ketemu sama-sama pelik atau owner kios aja nih. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah detik-detik di akhir puasa mas ya. Iya. Jadi hari ini untuk DSK Bersep ada burung apa aja mas nih? Untuk hari ini alhamdulillah kita stok masih ada ya. Seperti biasa dari burung-burung masteran sampai cucuan kita ready semua. Terus bisa melayani kirim-kirim mas? Untuk kirim-kirim nanti kita usahakan bisa. Terus kalau ada yang mau tukar tambah gimana itu? Kalau tambah ini sementara mohon maaf dulu, kita nggak dulu ya, karena emang ini kan mau lebaran, jadi mau khusus penjualan dulu biar nanti di kios burung nggak terlalu banyak kan, jadi yang ngurusin nggak terlalu capek juga gitu. Siap. Nanti terus dia habis lebaran ya normal lagi. Oh, bisa lagi. Siap. Terus nanti di hari lebaran buka atau gimana mas nih? Kalau untuk hari lebaran kita tutup. Oke. Okay. Mungkin sehabis lebaran ya satu hari. Udah buka kembali. Siap, langsung kita pantau aja harganya mas. Siap. Ya pertama kita dari burung cucak kine mas ya. Cucak kine ini burung lagi gacor, lagi keluar materi mas nih. Iya. Ini harga jualnya sampai berapa sih? Untuk cucak kine ini 600.000. Burja full set? Burja. Oh burja. Ini jadi udah siap banget buat masteran mas ya. Iya betul. Untuk stok hari ini ada berapa ekor mas? Cuma ada satu aja. Oh jadi nggak ada pilihan lain. Sekarang kita ke dalam kios mas. Siap. Ini ada burung siri-siri ya. Siri-siri. Yang dari Sumatera. Sumatera ya. Ya. Jadi yang banyak dicari buat masteran yang seperti ini mas ya. Ini burung juga udah enak, masih gacor mas ya. Ya. Ini kira-kira harga jualnya mas berapa nih? Untuk harganya ini 380. 380. Ya. Itu berlaku burja atau full set? Burja. Burja. Nah. Ini jadi burung-burung yang memang lagi-lagi siap buat masteran mas ya. Ah betul sekali. Ya, stoknya? Cuma ada satu. Sekarang ke dalam kios lagi mas. Siap. Yang di kandang warna hijau nih. Ah. Ada jalak Rio-Rio ya. Jalak Rio-Rio. Yang kemarin terakhir kita posting udah laku mas. Itu alhamdulillah udah laku. Udah laku. Ah. Dan ini ready lagi. Ready lagi yang terbaru. Ini juga burung lagi teler-teler mas ya. Iya. Cuma ini di kios belum begitu yang nembak-nembak banget. Emang baru, baru datang banget. Oh baru datang banget. Tapi sebenarnya ada tembakannya. Ada. Harga jualnya berapa nih? Untuk ini kita kasih 600.000 full set. 600.000 rupiah full set. Iya. Ini jadi sebenarnya ada tembakan, cuman karena burung baru datang. Iya. Dan ini langsung kita posting mas ya. Betul. Tapi burung langsung mau bunyi ya. Alhamdulillah mas. Ini burja full set. Full set. Sekarang kita berlanjut ke stok burung sogok ontong mas. Sogok ontong ini mas. Ini burung dikeluarin di bawah, maksud kita ditempelin aja HP-nya masih tetap bunyi terus mas ya? Ya, ini bisa dibilang gacor dor ya. Gacor dor. Nah, tapi posisi lagi di kios maksudnya. Oke. Okay. Karena kan misalnya namanya burung kadang beda rumah itu perlu pengondisian. Suka adaptasi dulu lah gitu ya. Ini di kios burung bener-bener enak banget. Dia kalau sekali bunyi udah bunyi terus. Jadi ada isian platuknya mas. Ini. Terus juga ini pas diem dia kalau lampunya dimatiin mas ya. Ah, betul. Ini kira-kira harganya berapa mas nih? Untuk ini harganya 750 aja. 750.000. Ya. Burja full set? Kita kasih full set. Full set. Iya. Yeah. Sangkar juga masih bagus ini mas masih ya. Masih bagus. Tentunya dapat kerodong juga. Dapat stok kerodong juga. Untuk stok sogok ontong yang gacor ada berapa ekor? Ontong cuma ada satu. Oh jadi nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Sekarang kita ke seberang kios mas, nemuang ya. Di depan toko orang ya. Ada burung flamboyan. Burung flamboyan. Burung lagi gacor juga mas ya. Ya. Ini kira-kira harga jualnya berapa mas nih? Kita kasih 100.000 aja lah. 100.000 rupiah. Ya. Udah gacor ini mas loh. Udah gacor. Maksudnya burja atau full set? Burja dong. Oh burja. Nah, ini posisi di bawah pun bunyi. Hah? Di bawah pun bunyi. Di bawah pun bunyi ya. Ini jadi kalau 100.000 minta full set kebangetan mas ya. Oh. Emang cuma satu ekor. Satu ekor aja. Selanjut lagi mas ke dalam kios yang dikeluarin ada ya. Burung cipo atau sirpu. Ya. Ini udah mulai rajin bunyi, emang burung udah jadi? Burung jadi, burung jadi, burung okay. Gacoran. Cuma di sini kurang begitu perawat ya. Soalnya kan namanya di kios kurang jemur. Kurang jemur ya. Ini kira-kira harga jualnya berapa mas nih? Kita kasih 400 aja. 400.000 burja full set. Burja. Ini informasi rawat anak atau mau di hutan? Dari anak kan dari lorong. Sekarang kita ke seberang kios lagi mas. Siap. Nasi numpang di rumah orang ya. Ya. Ini ada burung perenjak atas ya.
Perjak bawah. Oh, ini perjak bawah. Perjak bawah. Ini tapi burung enak, Mas, ya? Ha, ini dari lelohan jadi dimasterin terus. Ini ada ngebrandnya juga, iya, ini, Mas. Jadi suaranya enggak. Variasinya tuh banyak burungnya. Ini. Ini berarti lagi belum terlalu maksimal juga, ya? Iya, belum maksimal. Ini karena rawatan dari anak, jadi rajin dimaster akhirnya seperti ini, ya. Iya, betul. Jadi enggak kayak burung perjak biasanya gitu, Mas, ya. Cuma cek. Iya. Cek gitu. Wah, ini kalau pas rapat ngebrandnya enak nih, Mas. Oke. Ini baru datang juga. Baru datang. Jadi burung masih adaptasi, ya. Iya, betul. Harga jualnya berapa nih? Untuk harganya ini 450. 450. Iya. Ini walaupun bahan-bahan murah, ya, karena ini rawatan dari anak. Proses masterannya juga lama, Mas, ya. Betul. Terus ini aja variasi isinya banyak. Oke. Stok jarang-jarang kalau untuk perenjak bawah yang seperti ini. Iya. Itu gator-gatornya cuma cek gitu kan. Kalau ini bermateri, ya. Ini bermateri. Jadi ini burung biasa, murah sebenarnya, ya, cuman begitu udah seperti ini. Unik, menurut saya. Ya, akhirnya istimewa, ya. Harga pun mengikuti, ya. Betul sekali. Emang cuma satu ekor. Cuma ada satu aja. Burja full set, kita kasih full set. Sekarang kita kembali ke dalam kios lagi, Mas. Ini ya. Ada burung kacer, ya. Kacer. Ini dada putih. Daput. Burung juga lagi enak, Mas, ya. Emang burung udah kacor. Kacoran. Harga jualnya berapa nih? Ini posisi lagi dorong ekor, paling bentar lagi beres, ya. Oke. Okay. Siap. Burung juga enak, pak. Tembakannya rapet juga, Mas. Harganya? Untuk harganya kita kasih 800 aja, Mas. 800.000 rupiah. Ya. Rupiah. Itu hanya burja atau full set? Kita kasih burja. Oh, burja. Ya. Ini tapi burung sebenarnya enak, Mas, ya? Wah, ini mah burung-burung enak banget. Ini kalau udah kena jemur kayaknya lebih mantep lagi, Mas, ya? Lagi, Mas. Sekarang kita ke bagian dalam, Mas. Siap. Ini ada burung apa nih, Mas, nih? Ini black sang. Black sang. Jadi persilangan antara black terus sama sanger. Sama sanger. Terus burung ini emang udah gacor hariannya, Mas? Burung gacor. Atas walaupun bunyi ini materinya apa aja, Mas? Nah, ini ada materinya, Mas. Apa jadi aja itu, materinya tuh kenari sama cibun. Oh, jadi selain ngerol panjang ada isiannya juga. Betul. Ini kira-kira, Mas, harga jualnya sampai berapa sih? Untuk harganya ini 1.800. Dikasih burja atau full set? Full set. Nanti tentunya dapat kerodong juga, ya? Dapat kerodong. Ini jadi salah satu jenis burung yang memang di DSK Bursep udah lama nggak ada dan saat sekarang baru ready, Mas, ya? Iya, betul sekali. Untuk yang jenis-jenis fin seperti ini, gitu, ya. Betul. Ini pun hanya satu ekor. Cuma ada satu ekor aja. Tapi burung udah enak banget ini, Mas, ya. Lucu, burung gacor, terus materinya keluar terus. Iya. Terus ini nafasnya panjang lagi, ya? Nafasnya panjang. Oke. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari black sang udah gacor tuh ini, ya. Ya. Tinggal silakan dicat ke nomor A-nya, Mas, ya. Terus materian sigun sama senari. Siap. Masih di bagian dalam, Mas. Ini ada burung cucak jenggot Jawa. Cucak jenggot Jawa. Ini salah satu jenis burung yang di pasaran untuk yang bahan-bahan udah mulai jarang, Mas, ya. Betul. Ini udah gacor banget burung, ya? Ya, alhamdulillah. Ini informasi rawat anak atau muda hutan? Kalau ini muda hutan. Muda hutan. Muda hutan. Harga jualnya berapa sih? Untuk harganya ini 1.200. Burja full set? Kita kasih full set. Nanti tentunya ada produk juga, ya? Ya. Terus yang menjadi pertanyaan kita, Mas, untuk jenggot Jawa hari ini stok ada berapa ekor? Kita ada 2 ekor. Oh, masih ada lagi? Nanti yang satu kita coba lihat, Mas, ya. Siap. Oh, ini satu lagi yang dikeluarin, Mas, ya. Ya. Kemarin terakhir kita posting ada 3 ekor udah laku atau gimana, Mas? 3 ekor itu alhamdulillah udah laku semua. Dan ini baru datang lagi? Baru datang hari ini. Tapi burung udah mulai enak ini, ya. Ya. Apalagi ini yang di bawah, ini HP-nya kita masukin aja kameranya, itu kayaknya bodo amat, Mas, ya? Iya, betul. Kalau untuk ini yang rawatan dari lolohan. Oh, ini rawatan dari anak? Dari anak, kan. Berarti burung agak lumayan jinak atau? Agak lumayan jinak. Tapi ya, ambilnya nggak jinak-jinak banget. Iya, namanya. Nah, emang burung enak. Ini gacor ditaruh di bawah seperti ini aja, kayaknya bodo amat, Mas, ya? Iya, betul. Ini untuk yang di bawah, Mas, yang rawatan anak, kira-kira harga jualnya berapa nih? Ini 1.300. 1,3? 1,3. Itu burja atau full set? Kita kasih full set. Full set? Iya. Ini lagi-lagi buat teman-teman yang lagi nyari masteran jenggot Jawa, nanti bisa langsung datang ke sini, bisa dipantau langsung. Kalau yang jauh yang percaya tinggal di chat nanti dikirim, Mas, ya. Betul sekali. Jadi hari ini stok ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Tapi untuk kapas tembaknya ada, Mas? Ada. Ini yang dikeluarin, Mas, ya? Ya. Ini burung gimana, Mas? Udah gacor atau? Burung sudah enak lah, ya. Cuma okay. Dia agak susah buat di sortingnya, Mas. Ini. Tapi sebenarnya gacor. Ya, padahal di sini kan udah kisaran 5 hari kalau nggak salah, ya. Oh, udah 5 hari. Iya, cuma maksudnya kalau pas lagi bunyi di sorting diam. Agak susah. Nah, padahal si burung udah lumayan mapan ini. Ini emang lagi ngedorong ekor. Iya, harga jualnya berapa nih? Untuk harganya kita kasih 8,5 aja lah. 850. Ya. Itu burja atau full set? Burja. Oh, hanya burja. Stok ada berapa ekor? Ada satu aja.
Jadi nggak ada pilihan lain ya? Iya. Cuma lagi nerong? Iya. Oke. Terus ini yang dari tadi nyautin bunyi terus, Mas, ada pelatuk apa nih, Mas, nih? Mas, sampit lah ya. Sampit. Atau beras, kadang suka beda-beda nama lah ya. Intinya yang paling kecil. Tapi burung ini sebenernya enak banget, panjang lagi ya. Pasnya panjang ini, Mas. Jadi kalau buat masteran, masteran murai, cocok itu, banget. Ini kira-kira, ini informasi rawat anak atau hutan? Ini dari lolokan. Berarti udah jelas pur total ya? Pur total. Harga jualnya berapa nih? Untuk harganya ini 550. 550? Ya. Itu berlaku burja atau full set? Kita kasih full set. Full set? Nanti dapat kerodong? Ya, kerodong tidak, nanti saya bonusin. Bonusin kerodong? Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyari masteran pelatuk, ini kayaknya rekomendasi banget, Mas, iya, ya? Iya, betul. Karena suaranya panjang, Mas, ya? Suaranya panjang. Terus dia dalam waktu 1 jam itu bunyinya sering banget gitu ya? Ulang terus. Oke. Tapi stok yang lain masih ada lagi atau? Ada. Nah, ini satu lagi yang diturunin, Mas, ya. Kalau ini udah gacor juga burung, Mas, ya? Ah, udah gacor, cuma ini masih trotol. Oh, masih anakan. Masih anakan. Tapi maksudnya udah mandiri. Burung udah mandiri? Udah mandiri. Ini ya mungkin baru semingguan yang lalu mandiri. Semingguan yang lalu mandiri. Ya. Nah, emang burung ini dia dari sekecil mungkin udah langsung bisa buat masteran, ya, Mas, ya? Betul sekali. Apalagi ini kategorinya termasuknya rajin banget bunyi, Mas, ya? Rajin banget, banget bunyi pokoknya. Ini kira-kira yang masih anakan udah mandiri, Mas, harganya berapa nih? Ini 400 ribu. Burja full set? Burja. Burja. Ini jadi burung dua ekor ini udah siap banget buat masteran, Mas, ya? Siap. Tadi dewasa, rawatan dari anak, yang ini masih anakan. Iya. Oke, pokoknya buat teman-teman yang lagi nyari pelatuk, udah gacor tinggal siap di eksekusi ya. Datang aja ke sini ya. Berlanjut, Mas, ke stok burung kolibri ninja ya. Ini yang di luar udah mulai nembak-nembak ya. Emang burung udah gacor ini, emang hari udah seperti ini, Mas? Ya, ini burung udah mapan banget, makanya dia udah gacor mau ke dahit, mau ke dahit ya. Terus suaranya juga kencang, Mas, ya. Lantang, harga jualnya berapa nih? Kita kasih 5,5 aja lah karena mau lebaran. 550. Ya. Itu maksudnya. Dia kan makan nektar ya kalau okay. Kita tinggal ke kampung. Kalau habis waduh bahaya banget ya. Ya. Nanti di sini ada yang nungguin sebenarnya, Mas, ya. Kan cuma satu orang. Iya. Kalau yang untuk yang makan nektar nanti bisa sementara kita jual lebih murah gitu ya. Nanti kita sebenarnya baru gas lagi. Siap. Terus kalau satu lagi, Mas, ini yang di samping kios? Ya, dacok. Ini udah gacor juga burung, gacor ya? Gacor juga. Emang harinya seperti ini? Iya. Terus yang di samping gas ini harganya berapa, Mas? Kita kasih 4,5 aja lah. 450? Iya. Itu burja atau full set? Iya. Oh, burja. Jadi stok kolibrinja hari ini ada 2 ekor? Ada 2 aja. Dan dua-duanya udah gacor dua-duanya, iya, ya? Iya, pokoknya gacor, materian. Oke. Okay. Tinggal pokoknya ya jemur. Tinggal didengerin lah gitu ya? Siap. Berlanjut, Mas, ke stok burung cuca hijau mini. Iya. Udah gacor juga burung, ya? Betul. Harganya berapa nih? Untuk harganya 285 aja. 285.000. Iya. Ini udah murah meriah banget, iya, Mas, ya? Iya, pokoknya, Mas. Kan kadang-kadang yang bahan pun ada yang 200, ya, ada yang 2,5, ya kan? Jual. Terus kios yang nurunin sendiri ya 180, ya kan? Oh. Ini udah gacor 285. Burja full set? Burja aja lah. Terus satu lagi, Mas, ini ada ya. Cuca hijau mini lagi. Jumin. Ini gacor juga burung, ya? Ini burung kuator, isiannya itu kerajaan sama pijantung. Ini juga burung lagi on, Mas, ya? Iya. Harga jualnya ini berapa nih? Ini kita kasih 315.000. 315.000. Ya. Tanggung amat enggak 320 sih, Mas? Iya, 310 aja lah. Oh, 310. Jadi biar enggak tanggung lagi ya. Betul. Tapi ini emang lebih istimewa dari yang barusan ya? Iya, betul. Makanya harga mengikuti, Mas, ya? Betul. Burja full set? Kita kasih burja aja lah. Berlanjut, Mas, ke samping gas lagi. Siap. Yang mulai nembak-nembak ada cuca cungko. Udah gacor, Mas, ya? Iya. Materinya apa aja, Mas, nih? Untuk materinya ini ada cikapak. Oke. Cikapak nembakan, terbijak, sama sirik-sirik. Harga jualnya berapa nih? Untuk harganya kita kasih, karena ini mahal pisang. Oke. Okay. Takutnya nanti kehabisan pisang. Kita kasih 2.250 aja. 2.250. Ya. Burja full set? Kita kasih burja aja. Oh, burja aja. Biar seneng. Ya. Full set apa? Oh, full set. Ya, sangar seadanya lah ya. Iya, tapi nanti kerodong beli sendiri. Iya, kerodong beli sendiri. Ya. Oke, karena udah kasih harga murah ini, Mas, ya. Harga murah ini pokoknya. Ini karena pemakan pisang, jadi takutnya nanti pisangnya enggak ada lepas lebaran.
yang membuat satu orang doang, takutnya nggak begitu. Kita kontrol lah ya. Nah, ya. Sementara kita jual-jual dulu, nanti habis lebaran kita beri gas lagi. Siap. Sekarang kita ke bagian belakang, Mas. Ya. Nih. Dasingin dulu nih. Ada burung ciblek gunung. Ciblek gunung, betul. Ini burung lagi enak juga, Mas, ya? Iya, karena ini emang alhamdulillah udah mulai on lagi nih. Soalnya ini kan dari kemarin kan datang nih, dari kemarin ya. Oke. Okay. Cuma adaptasi dulu. Siap. Alhamdulillah ini udah mulai enak lagi. Ini informasi rawat anak atau udah hutan? Dari anakan. Dari anakan. Ini burung emang udah enak, Mas, ya? Iya, ini kalau sekali enak-enak, tapi ini emang harus adaptasi dulu. Oke, ini kira-kira harga jualnya berapa nih? Untuk harganya ini Rp900.000. Rp900.000. Itu burja full set? Burja. Oh, ya burja. Tapi termasuk udah mapan atau gimana sih, Mas? Ya, udah lumayan lah. Udah lumayan mapan. Oke. Kita kasih kandang seadanya kalau buat bawa. Siap, siap, siap. Emang cuma ada satu ekor, Mas? Cuma ada dua atau tiga. Tapi harga sama? Harga ada yang 800, ada yang 600, beda-beda. Oh, jadi tergantung speednya ya? Iya, betul. Cuman yang saat sekarang kelihatan paling oke yang ini ya? Paling oke yang ini. Oke. Terus ini emang burung agak mulus, ya. Iya. Ini udah rapi juga. Siap. Sekarang kita ke bagian luar, Mas, yang digantung lagi dijemur. Ini ada burung berinci, rambut tunggir. Nah, ini burung langka. Burung langka, terus kalau udah gacor suaranya mewah, Mas, ya. Ini tapi udah pur total. Pur total. Udah rajin bunyi ya. Harganya berapa nih? Untuk harga kita kasih 300 aja lah. Rp300.000. Itu burja full set? Iya aja. Oh, burja aja. Terus stok ada berapa ekor? Cuma satu-satunya, Mas. Caranya susah sih. Jadi nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada pilihan lain. Tapi burung udah enak lah ya? Udah enak. Mulus juga lagi ya? Ya. Sekarang kita masuk ke dalam kios lagi, Mas. Siap. Ini ada burung SRDC. SRDC. Ini yang informasi dari mana, Mas? Ini info dari orangnya dari Bali. Tapi burung udah enak, Mas, ya? Udah enak. Udah kacor juga ya? Ya. Ini kira-kira harga jualnya berapa, Mas, nih? Untuk harganya, karena mau pulang juga, kita kasih 7,5 full set. 750.000 full set? Ya. Ini stok ada berapa ekor, Mas? Cuma ada satu-satunya. Jadi nggak ada pilihan lain? Nggak ada pilihan lain. Tapi kemarin yang istimewa banget udah laku, Mas, itu, Mas? Udah laku. Oh, jadi siapa cepat dia dapat aja, Mas, lah ya? Ini karena setiap di posting yang istimewa-istimewa langsung laku-langsung laku, ya? Iya. Oke. Berlanjut, Mas, yang dipegang ini ada burung Sri Gunting Abu, Mas, anakan ya. Ini yang dari Jawa tentunya, Mas, ya. Yang dari Jawa. Ini informasi anak tunggal atau gimana, Mas? Anak satu-satunya. Satu-satunya ini baru bawa tadi barusan, Bang. Ini. Iya. Harga berlaku semua. Oke. Ini harga jualnya berapa, Mas, tuh? Untuk harganya 270 aja. 270.000. Iya, ini calon enak banget ini, Mas. Iya. Ini jadi, siapa tahu nanti jadi mata putih, Mas, ya. Iya, tuh. Kalau jadi dia panjang, bodinya. Panjang banget burung bodinya. Oke. Ini anak tunggal, mudah-mudahan jantan dan mudah-mudahan juga jadi mata putih ya. Jadi mata putih mudah-mudahan ya. Tapi kalau untuk umur segini kita nggak mau bilang ini mata putih, mata apa nggak mau, karena untuk umur segini itu belum kelihatan ya. Belum kelihatan banget. Oke. Ini pun hanya satu ekor ya. Cuma ada satu ekor karena ini satu ekor satu-satunya. Siap. Terus yang di atas ini, Mas, untuk yang apa lagi nih? Ini yang pastol. Pastolan, ya. Rawat anak juga. Rawatan dari anak ini tentunya udah pur total ya, pur total. Udah top song lah gitu ya. Harganya kayak gini berapa nih? Untuk harganya kita kasih 500 aja lah. Rp500.000. 480 aja lah. 480 ya. Dikurangin 20.000. Iya, lumayan buat beli takjil. Oke. Ini burja ya? Burja. Iya, lagi bunyi, Mas, untuk yang rawat anak atau apa nih? Ini ada lawan juga. Ini harganya berapa nih? Aduh, ini info dari orangnya sih, maksudnya materinya banyak ya. Infonya materinya banyak. Cuma nyampe jelas itu belum kepantau. Belum kepantau. Harganya berapa nih? Kita kasih 600 aja lah. Rp600.000. Ya, full set sama kandang-kandangnya. Oh, full set sama sangkarnya. Ya, sangkaran seadanya aja. Oke, ini infonya materinya banyak tapi di sini belum kepantau. Iya. Siap. Terus satu lagi nih. Ini juga sama Sri Gunting. Ini dari, bukan dari anak ya, dari hutan. Dari hutan. Ya. Tapi udah pur total. Pur total. Harganya yang ini berapa nih? Untuk harganya kita kasih 200 aja lah. Rp200.000. Ini yang dari Jawa, Mas, ya. Ya, itu, Mas. Itu belakangnya mantenan bunyi, Mas. Mantenan. Ini kalau bunyi nak kuat panjang nih. Iya. Ini masih throttle ya? Iya, masih throttle. Harganya berapa nih? Oke, kita kasih 85 aja. Wow, ini murah banget, Mas. Murah, ya. Banget, ini padahal udah pur total ya? Pur total. Rajin bunyi lagi ya. Sekarang kita ke burung jalak suran, Mas. Ya. Ini udah dewasa ya. Aduh, kadang saya agak kuning, Mas. Ini maksudnya udah gacor atau gimana? Ini makanya, ini kalau pas nggak di video aja enak banget.
Terus kalau di video nggak mau bunyi. Tahu agak Herman ya. Harganya berapa nih? Kita kasih 400 aja lah. 400.000 rupiah. Ya, pokoknya jaminan bunyi belum. Selanjutnya lagi mas, kita ya. Ke burung kenari nih. Kenari. Ini kenari apa nih? Jantan, betina? Betina semua, dua-duanya. Dua-duanya betina? Mapan semua. Harganya berapa nih? Untuk harganya 100 ribuan aja. 100 ribuan? Ya, mapan ya. Ini dua ekor mapan dua-duanya? Mapan semua dua-duanya. Oke, jadi tinggal dibeliin pejantan yang gacor ya? Betul sekali. Berlanjut mas ke burung sogok ontong lagi. Sogok ontong. Ini yang gimana nih? Bahan rawatan. Bahan rawatan. Ya, harga ya, harga jualnya? Kita kasih 50-an aja. 50.000 rupiah. Ya, itu sama mas sebelahnya. Nah, ini sebelahnya sama ya? Ini kayaknya lebih lumayan enak itu. Oh, yang ini. Oke. Ini pun hanya burja ya? Hanya burja. Ini kita bukan ngombyok ya. Ini bawa dari Bogor. Jadi memang burung rawatan ya? Rawatan orang. Nih dikeluarin ada burung beranjangan apa nih? Parva. Beranjangan parva. Jenis kelamin? Jantan tulen. Harganya berapa mas nih? Udah ngeriwik-ngeriwik ya mas ya. Oke. Untuk harganya 200 aja. 200.000 rupiah? Ya. Ini beserta sangkar itu hanya burja? Burja. Tapi udah ngeriwik ya? Ya. Emang cuma satu ekor? Cuma satu aja. Berlanjut mas ke burung pleci apa mas nih? Pleci Bustomi Gunung Karang. Bustomi Gunung Karang. Ya. Jenis kelamin? Jantan tulen udah ngeriwik. Oh, udah ngeriwik. Oh. Harga jualnya berapa nih? 150 aja. Burja full set? Burja. Emang cuma satu ekor? Ya. Oke mas Taing, siap. Untuk reviewnya cukup ya. Ya. Saya mewakili teman-teman Kicema nih mas, harganya udah netat masih nego nih. Langsung lanjut WA aja mas. Nanti langsung kita ya. Terus di sini akun sosial medianya apa aja mas nih? Untuk akun sosial media kita ada DSK Becok ya. Jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan update-updatean yang terbarunya. Oke nih, terima kasih banyak mas ya. Sama-sama. Mudah-mudahan DSK Becok semakin jaya. Siap. Terus semakin banyak pelanggan ya. Oke teman-teman, itu tadi untuk harga burung di DSK Birdshop yang berada di Jalan Kayu Manis, ikutnya di Kelurahan Balai Kambang, Kecamatannya Kramacati, Jakarta Timur. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap, tinggal di kontak ke nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai banget Jakarta ya.